Halo guys, gue Faik, nick in-game gue Evo Street, gue dari divisi Free Fire. Game apa yang pertama kali Street mainkan di hidup? Pertama kali main game apa? Waktu gue main pertama kali main game PS1. Karena dulu teman gue tuh pada ngumpul tuh sebelah rumah. Terus rame, gue ikutan aja. Terus akhirnya beli. Awal mula main Free Fire gimana sih? Awal mula main Free Fire sih... sama juga temen-temen tuh pada beli HP gitu. Terus akhirnya beli, terus mabar main bareng gitu. Selain main Free Fire, game apa yang sering Street mainkan? Atau kalau misalnya lagi bosan main FF, biasa main apa? Biasanya kalau lagi liga gini sih tetap FF terus ya, sampai bosan gitu. Nah kalau misalnya lagi libur panjang gitu, suka download game ML gitu. Buat mabar sama temen juga, biar nggak bosan. Kalau misalnya cerita di balik cerita nama Street itu nyari di Google aja gitu yang bagus apa terus dipakai udah. Sebelumnya ada? Nggak ada itu. Di dunia game sendiri punya tim yang paling disukai nggak? Favoritin? Difavoritin ya sekarang gue ini EVOS. EVOS ya. Kalau pro player yang dikagumi? Dikagumi kapten gue sendiri si Ipul. Kenapa? Alasannya karena dulu itu motivasi banget sih waktu FFVM season 1 kalau nggak salah dia dari loser bracket terus akhirnya berjuang sampai juara FFVM season 1 wakilin dunia terus juara itu berat banget gitu. Misalnya partner favorit buat main sekarang siapa dan kenapa? Di tim paling si Abu sama si Enjo, soalnya nggak serius dia kalau main bercanda terus gitu. Coba deskripsiin masing-masing teman kamu dalam satu tim dan kasih alasannya. Mulai dari Abu deh. Si Abu orangnya lemot, nah terus tapi kalau di in-game itu orangnya suka ngelawak, lucu, bikin semangat juga gitu. Kalau misalnya Kenzo? Kalau si Kenzo di luar dalam in-game-nya ketawa ya terus tuh orang. Si Regi orangnya suka bercanda kalau di luar in-game, tapi kalau di in-game ribut terus dia sama Ipul, dengerin aja udah. Oke, kalau Manai? Kalau Manai sebagai abang yang baik lah dia bisa bantu ngasih motivasi juga gitu. Kalau Ipul? Ipul juga sering ngasih motivasi kalau lagi mainnya down gitu, terus tegas juga orangnya bagus. Kalau misalnya terdampar di satu pulau dan hanya boleh ditemani oleh satu orang, pilih siapa? Gue milih si Abu, soalnya dia dulu perjuangannya bareng gitu, sampai sekarang. Kalau nggak jadi pro player, Street ingin jadi apa? Kalau nggak jadi pro player, gue pengen jadi pengusaha. Kan gue orang Pekalongan, nah terus dari keluarga gue tuh udah turun-temurun tuh punya konveksi, apa laundry gitu. Gue terus pengen lanjutin aja gitu. Punya nggak penyesalan atau kecewaan selama jadi pro player? Kecewanya sih kalau kalah gitu. Kenapa nggak bisa lebih main yang lebih bagus gitu. Kadang-kadang kalau pusing terus gitu. Itu di turnamen apa tuh yang merasa paling, kok gue nggak bisa menang di turnamen ini? Di semua turnamen, kalau kalah atau tusun gitu, apalagi kalau buat kesalahan gitu paling menyesal sih. Kalau ini, pengorbanan terbesar? Pengorbanan gue sih banyak ya. Dari pertama dia benar orang tua, terus ditipu. Dulu masuk e-sport bolak-balik, udah main liga terus nggak digaji. Nah. Kalau hal yang paling membanggakan yang pernah
rasain selama jadi pro player? Ya, gue masuk EVOS IGI itu udah bangga ya, apalagi orang-orang di dalamnya punya motivasi yang gede gitu. Ya gue harus bisa buktiin aja. Kalau tanggapan dari keluarga atau kerabat terdekat saat kamu memilih menjadi pro player gimana? Kalau sekarang sih didukung alhamdulillah, apalagi kan punya abang tuh, abang yang suka main jam juga, jadi sambil ngebantu ngasih tahu ke orang tua juga gitu. Kalau awalnya langsung setuju atau ada penolakan gitu? Enggak, kalau awalnya sih enggak, soalnya dulu kan pesantren, terus kabur terus. Eta bang. Waktu itu nggak boleh keluar, terus karena main FF juara gitu, makanya boleh keluar. Nah, selama digaji sebagai pro player, paling banyak ngabisin uang untuk apa? Lebih banyak ngabisin uang buat top up, apa beli barang yang disukain gitu. Terus kalau dalam lingkup e-sport, siapa perempuan paling cantik versi street? Dalam lingkup e-sport, perempuan yang paling cantik menurut gua si Not-Not ya, karena alasannya dia BA EVOS gitu, sama teman dekat juga. Not-Not paling cantik. Oke, kalau misalnya barang pemberian dari fans atau pacar atau mantan yang paling berkesan itu apa? Coba cerita. Kalau barang sih nggak ada, paling cuma yang ngasih semangat doang itu udah berkesan banget buat gua. Itu berarti dari fans ya? Iya. Terakhir dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan agama. Apa ya? Matematika gue sih paling 6. Kalau Indo? Bahasa Indonesia paling 6,5 lah. Kalau agama? Agama tinggi lumayan. Nggak tahu berapa. 8,5 apa 9 lah gitu. Rata-rata lah ya. Iya. Sejauh ini ada nggak ambisi atau cita-cita yang belum dicapai? Ambisi gue pasti apa juara bertahan lah gitu, FFPM sama juara dunia lagi. DM paling aneh atau ngeselin atau barbar yang pernah kamu dapetin? Ada sih, tapi gue nggak tahu itu apa. Oh. Oke. Nah, apa nih yang mau kamu sampaikan untuk orang yang ngeraguin kamu? Ya, gue malah lebih seneng dihujat, kalau bisa terus saya dihujat gue gitu. Itu soalnya menambah motivasi gitu, malah yang hujat gue liat jatin gitu. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya, EVOS Roar!